wa maslahatin dan kemaslahatan. Ya tadika, ketika Allah menguji kamu, liyanduro kaifa ta'malu, supaya Allah bisa melihat, supaya Allah melihat bagaimana kamu bekerja beramal. Yakhtabiruka, Allah menguji kamu, hal anta wathiqun biwa'dihi, apakah engkau tetap percaya terhadap janji Allah. Ana. Persoalannya, keyakinan kita terhadap janji Allah berulang-ulang dikatakan dalam Al-Quran, hadis, dan banyak sekali yang intinya innallaha la yukhliful mi'ad, Allah tidak akan sulaya janji, Allah tidak akan mengingkari janji, Allah janjinya tepat. Apakah engkau termasuk orang yang sudah yakin bahwa Allah selalu menepati janjinya? Ntar dulu, Anda belum diuji, ya kan? Jadi Kanjeng Nabi dan para sahabat juga diuji sampai titik darah penghabisan dalam peperangan yang kalah besar, ancur-ancuran, sudah kematian di depan mata, sampai akhirnya wa qala rasulu walladzina amanu ma'ahu mata nasrullah, sampai rasul dan orang-orang yang beriman yang bersama Rasulullah sampai menagih janji kepada Allah, mata nasrullah, kapan datangnya pertolongan Allah, pada detik-detik penghabisan. Ini yang paling sulit adalah bahwa semakin engkau diuji semacam itu sampai habis semuanya, apa engkau masih yakin? Di sinilah keteguhan hati kita diuji oleh Allah, tidak semudah itu. Iya, jadi artinya Anda untuk menjadi orang beriman itu melalui diuji dulu. Tidak mungkin tidak diuji, pasti diuji. Iya. Afahasibannasu an yutraku an yaqulu amanna wa hum la yuftanun. Artinya afahasibannas, apakah orang menduga ayyutraku, akan dibiarkan begitu saja, ayyakulu amanna, untuk mengatakan kami beriman, setelah mereka mengatakan kami beriman, apakah dibiarkan begitu saja, wahum la yuftanun, tanpa diuji? Tidak, pasti diuji. Saya pernah mengalaminya sendiri sampai titik darah penghabisan, semuanya dihabiskan, habis semuanya. Masih percaya? Saya bilang percaya. Sampai kapan? Sampai titik darah penghabisan. Apa yang kau yakini? Yang ku yakini, apapun yang engkau ambil dariku, pasti akan engkau kasih yang lebih baik lagi. Tidak kecewa? Tidak. Semacam itu. Jadi kalau sekedar diuji sehari nggak makan, nggak ada masalah. Tapi kamu baru diuji sehari nggak makan aja udah pada murtad ya. Baru sehari nggak makan udah murtad. Iya, sudah mempertanyakan Allah tuh ada enggak sih katanya. Iya. Jadi artinya beginilah. Semua juga enggak ada ticket for granted itu. Semua mesti diuji. Kamu beli emas, diuji enggak? Diuji. Kamu mau menikah dengan perempuan, diuji enggak? Diselidiki enggak?
anaknya siapa, bapaknya siapa, sekolahnya, atau langsung kawin aja? Nah, yang penting asal perempuan gitu. Itu, semuanya itu mesti diuji dulu semuanya.